Sebagai wujud komitmen dalam turut serta memajukan olahraga di tanah air, TNI Angkatan Darat menggelar pertandingan kejuaraan nasional atau Kejurnas Judo Piala Kasa ke-14 tahun 2023 yang pelaksanaannya dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman bertempat di Basket Hall GBK Senayan, Jakarta. Dalam sambutannya, Kasat mengungkapkan bahwa banyak manfaat yang bisa dipetik dari penyelenggaraan Kejurnas Judo ini. Selain menjadi ajang persiapan Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2024, juga sebagai persiapan atlet menghadapi kejuaraan dunia. Kejuaraan yang diikuti oleh pejudo dari seluruh Indonesia ini mempertandingkan kategori TNI Polri, kadet, junior, senior, dan kata. Keluar sebagai juara umum, kontingen dari pengurus provinsi atau Pengprov DKI Jakarta. Posisi kedua, kontingen Pengprov Banten. Dan juara ketiga, kontingen Pengprov Jawa Barat. Sedangkan di kategori TNI Polri, kontingen Kodam 5 Brawijaya keluar sebagai juara umum. Urutan kedua, kontingen Kodam 3 Siliwangi, dan ketiga, kontingen Polda Lampung. Penyerahan medali dan trofi juara umum diserahkan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letjen TNI Agus Subianto, yang juga sebagai inspektur upacara pada penutupan Kejurnas Judo Piala Kasat.